range-nya ini 100 meter, jadi kita bisa atur di sini ada kontrol on off atau mematikan, kemudian ada on, kemudian ada warna dasar di cahaya warna merah, kemudian ada warna dasar. Kita akan melakukan pengetesan fleksibel LED selang 5050 RGB dengan penggunaan 60 light per meter, jadi ada 60 titik lampu SMD, dimana paduan warnanya ini paduan warna RGB. Paket pembelian teman-teman dapetin satu roll fleksibel neon selang ya dengan panjang 100 meter, kemudian ada remote control untuk penggantian warna, dan juga ini ada controller wireless ya untuk perubahan warna, dan modelnya menggunakan controller remote wireless ini. Ini penggunaannya listrik AC 220 volt, jadi ini tinggal dicolokin aja ke penggunaan listrik lokal. Ya. Nah, ini kemudian untuk cahayanya pergantian warnanya udah lumayan terang ya, jadi ada blinking. Kita akan coba melakukan penggantian. Panjang LED-nya ini 100 meter, jadi kita bisa atur di sini ada kontrol on off atau mematikan, kemudian ada on, kemudian ada warna dasar di cahaya warna merah, kemudian ada warna dasar di warna hijau, kemudian ada warna dasar di cahaya warna biru, kemudian ada warna dasar di cahaya warna kuning. Ya, ini ada warna putih juga. Kemudian ini ada mix color di single line, ada warna pink dan yang lain-lain. Ini ada Tosca ya. Pemilihan bisa teman-teman atur aja. Kemudian juga kita bisa melakukan brightness atau dimmer. Di bagian sini ada dimmer up dan dimmer down. Ini dimmer down untuk melakukan peredupan. Ya, lampunya menjadi redup. Oke. Kemudian kita bisa terangin lagi menggunakan dimmer up. Oke, dimmer up di sini. Ini dimmer up. Nah, dia akan melakukan penerangan lagi tingkat kecerahannya. Oke, kemudian ada 4 model pergantian warna. Di sini ada flash. Nah, flash itu untuk cahaya warna merah, hijau, biru, merah, hijau, biru keseluruhan warnanya. Kemudian ada model lainnya, di sini ada strobe. Untuk strobe ini pergantian warnanya menjadi lebih lambat, merah, hijau, biru, ada 7 warna dasar ya. Kuning. Kuning itu perpaduan merah dan hijau. Ini ada Tosca biru dan hijau, ada violet, merah dan biru. Kemudian putih keseluruhan warna. Satu chip SMD 5050 itu terdapat source LED RGB. Oke, kemudian ada tampilan lain di sini, ada fade. Fade untuk pergantian warna secara lebih smooth, dia akan perlahan dia akan berganti merah mengganti jadi kuning, kuning berganti jadi hijau, hijau berganti jadi Tosca, seperti itu ya, jadi lebih smooth. Lanjut lagi, setelah smooth di sini ada smooth. Nah, fade dan smooth ini hampir-hampir mirip ya, agak-agak lebih lambat, cuma tempo pergantian warnanya agak lebih diperlambat aja. Ini penggunaan IP proteksinya sudah menggunakan proteksi IP65, jadi sudah aman terhadap hujan dan panas. Penggunaan per meternya itu menggunakan 60 LED. Oke,